Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pagi hari ini tepat jam 9.04 menit, hari Selasa 20 Desember 2022, saya berada di area stasiun kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah timur bagian selatan, tepatnya di Kampung Babakan Sayang. Saya akan melihat progres pembangunan stasiun kereta cepat Tegaluar ini dari berbagai sudut dengan menggunakan drone dari ketinggian 50-70 meter. Bagi sahabat yang ingin mengetahui progres pembangunan stasiun kereta cepat Tegaluar, silahkan simak videonya sampai tuntas. Besi-besi pembantu untuk pembangunan di gedung utama sebelah barat di bagian selatan terlihat sudah dilepas, sehingga bagian dalam dari gedung sebelah barat terlihat dengan jelas, dan nampaknya saat ini sedang dilakukan finishing. Sementara atap sudah terlihat rapi dan tertutup, tiang-tiang penyangga dan atap yang berkelok terlihat jelas, yang membuat gedung ini terlihat kokoh dan cantik. Sebelah barat dari gedung utama adalah gedung kontrol, terlihat sudah rapih, bersih, dan sudah bercat. Tidak terlihat ada aktivitas di bagian luar, nampaknya gedung ini sudah selesai. Di dalam gedung juga terlihat ada satu tower, itu tower BTS, Base Transceiver, dengan teknologi GSMR, Global System Mobile Rail, yang akan digunakan untuk keperluan komunikasi dan persinyalan. Sebelah barat, peron stasiun kereta cepat Tegaluar terlihat subgrade, membentang dari timur ke barat menuju ke arah Padalarang sepanjang lebih kurang 1 km, dan di ujung barat akan disambung dengan track elevated yang berada persis di belakang rest area KM149 Tol Purbaleunyi. Sementara di sisi sebelah utara dari stasiun ini terlihat Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Thank you.
Ini jalur subgrade yang berada di sisi sebelah timur stasiun kereta cepat Tegaluar menuju ke depo Tegaluar kira-kira sepanjang 4 km. Di mana di depo Tegaluar tersimpan berbagai material yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kereta cepat dan tempat parkirnya bermacam-macam kereta proyek. Serta di ujung paling timur ada hanggar atau garasi untuk EMU Electric Multiple Unit KCIC 400 AF dan juga CIT Comprehensive Inspection Train. Ini penampakan stasiun kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah utara. Terlihat peron yang memanjang dari timur ke barat. Bagian atap di dua sisi, sisi utara dan selatan sudah tertutup rapih. Di dalam peron ini ada 4 jalur rel kereta cepat Jakarta Bandung yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Atap gedung utama bagian barat terlihat sudah tertutup rapih di sisi kanan dan kiri. Tinggal nampaknya pengerjaan di bagian tengah. Sementara atap di bagian ujung timur nampaknya masih belum ditutup. Tapi terlihat banyak orang sedang melakukan aktivitas di area itu. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Selasa 20 Desember 2022. Melihat progres pembangunan stasiun kereta cepat Tegaluar dari berbagai sisi. Dipantau menggunakan drone dari ketinggian 50 sampai 70 meter. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.